Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Margecin berbagi resep nastar double keju. Jadi ini betul-betul empuk, pulen, juicy dan super harum. Wajib sekali dicoba teman-teman. Harus pokoknya, karena menurut saya ini nastar gigitan pertama saja itu sudah terasa sangat mewah, bikin mabuk kepayang karena jatuh cinta dengan rasa dan teksturnya. Pokoknya wajib dicoba teman-teman. Yuk langsung saja kita bahas bahan-bahannya. 160 gram gula halus, 4 butir kuning telur, 500 gram margarin atau butter, boleh juga dimix. Oke, setelah itu kita akan mixer tidak terlalu lama ya, sekitar 2 sampai 3 menit saja. Oke, adonan yang sudah dimixer disisihkan dulu. Kita siapkan 640 gram tepung terigu protein rendah plus 100 gram maizena, 100 gram susu bubuk, 1/4 aduk rata. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita masukkan ke dalam adonan yang sudah di mixer tadi. Dimasukkan bertahap ya.
Nah, sebelum semua tepung tercampur rata, kita langsung tambahkan keju 240 gram ya yang sudah diparut. Nah, setelah itu kita masukkan keju, kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kayaknya ini ribet ya teman-teman kalau saya mencampur adonan menggunakan spatula. Jadi saya ganti menggunakan tangan saja. Jangan lupa sebelum menyentuh adonan, tangan dibersihkan terlebih dahulu ya, atau menggunakan kaos tangan. Adonan diaduk sampai seperti ini saja, sampai tercampur rata saja. Jadi, do not overmix. Jadi, teman-teman, besar nastar sesuai selera masing-masing ya. Kalau saya menggunakan takaran sendok 1/2 sendok makan. Nah, teman-teman, kalau mau 1 sendok makan, silahkan. Pokoknya sesuai selera masing-masing ya. Ambil adonan, pipihkan, lalu isi dengan selai yang sudah dibulat-bulatkan terlebih dahulu. Lalu tutup kembali. Nah, setelah ditutup, jangan langsung dibulat-bulatkan, tapi dikepal-kepal dulu agar supaya tidak ada udara yang terjebak di dalamnya. Karena kalau ada udara yang terjebak di dalamnya, itu bisa membuat nanti nastar Anda pecah-pecah. Setelah itu, diratakan. Oke, tata di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Nah, ini siap dipanggang. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Pakai suhu atas bawah dan gunakan rak yang paling tengah. Oke, ini sudah 15 menit. Kita keluarkan dari oven. Kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, sembari kita dinginkan cookiesnya yang sudah di oven tadi, kita siapkan bahan olesan. Nah, keseluruhan bahan olesan teman-teman ada 4 butir kuning telur, tapi saya buatnya 22 butir telur. Nah, ini pertama saya buat dulu 2 butir telur, nanti menyusul 2 butir telur lagi. Saya campur dengan 1 sendok susu cair full cream. Kalau tidak ada susu cair full cream, boleh menggantinya menggunakan minyak ya teman-teman, atau boleh menggunakan madu. Madu lebih bagus kalau misalnya Anda punya persediaan madu. Jadi 2 butir telur campur dengan 1 sendok teh madu. Nah, ini sudah lumayan dingin ya teman-teman. Sekarang kita olesi kuning telur.
Nah, cara mengolesinya, usahakan sampai ke bawah ya, jangan bagian atas-atasnya saja. Mengolesinya jangan menggantung, tapi sampai ke bawah. Setelah itu, tata atau taburi keju. Tata keju di atasnya, segera setelah diolesi kuning telur. Nah, sekarang kita akan panggang kembali selama 15 menit lagi atau sesuai suhu oven masing-masing. Panggang kembali sampai kuning kecoklatan. Nah, ini teman-teman sudah sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, kita intip bagian bawahnya teman-teman. Nah, ini sudah matang sempurna. Kejunya juga sudah crunchy bagian atasnya. Nah, kita pindahkan ke rak pendinginnya, kita tata, kita pindahkan sampai benar-benar dingin, lalu kita masukkan ke dalam toples. Jadi teman-teman, ini hasilnya ada 6 toples lebih. Kelihatan kejunya crunchy ya teman-teman. Jadi ini benar-benar enak, double keju, adonannya dicampur keju plus toppingnya juga keju. Jadi ini betul-betul surganya cookies bagi yang pecinta keju. Nah, ini di hasilnya teman-teman, 6 toples lebih, kurang lebih 6 toples. So teman-teman, silahkan dibuat karena ini bahannya super simple dan anti gagal. Bisa dibuat sama pemula sekalipun. Oke, segitu saja videonya teman-teman. Jangan lupa setelah nonton, please give a like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the video.